Hai semuanya, selamat datang di channel Dewi Sari. Kali ini saya akan membuat oat milk lemon cake. Bahan-bahannya akan saya tulis di video. Yang mau tahu cara buatnya, tonton videonya sampai habis ya. Langkah pertama, panaskan oven, lalu olesi loyang dengan margarin. Setelah itu, saya akan buat kuenya. Masukkan 4 butir telur. Lalu masukkan gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur rata. Seperti ini ya. Lalu masukkan parutan kulit lemon. Lalu masukkan oat milk yang telah di blender. Lalu aduk rata. Lalu masukkan tepung terigu. Air lemon. Lalu aduk lagi. Setelah itu masukkan susu. Masukkan sedikit garam. Aduk lagi. Lalu masukkan sedikit cuka apel.
Aduk hingga rata. Setelah itu, tuang adonan ke dalam loyang. Setelah itu, hentakkan loyang beberapa kali. Dan panggang kurang lebih 30 menit. Setelah matang, angkat dan sisihkan. Setelah itu akan saya pindahkan ke atas piring. Seperti ini ya hasilnya, oat milk lemon cake. Akan saya potong dan lihat tekstur dalamnya. Seperti ini ya hasilnya, oat milk lemon cake-nya padat. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!